Halo teman-teman, sudah minum 4WD, ketemu lagi dengan gue Roy S. Putra. Kali ini gue mau mereview sebuah charger, sekaligus ini ada baterainya. Dua barang ini gue beli di Shopee, satu paket. Di sini ada charger, terus kemudian ada baterai dengan merek yang sama yaitu Double Pow. Ini adalah merek Cina dan di sini banyak keterangan, banyak sekali dipakai untuk alat-alat yang lain. Oke, langsung aja kita buka. Yang pertama gue mau nge-review untuk chargernya. Di sini terlihat chargernya bisa dipakai untuk 6 baterai. Berarti kalau digunakan untuk balapan Tamiya, kita bisa menggunakan charger ini untuk 3 pasang. Nah, di sini ada indikator lampunya juga berwarna merah. Di sini terlihat banyak sekali tulisan Cina ya, karena produk ini diproduksi dari Cina. Untuk satu paket ini gue dapat harga dengan kisaran harga 85.000 ya teman-teman. Ini udah dapat charger dan kemudian ada baterai. Ini ada 6 biji dengan kapasitas 1200 mAh. Ini pertama kalinya gue beli dengan merek Double Pow, karena sebelumnya teman-teman udah tahu sendiri bahwa selama ini gue pakai baterai dengan merek Suf. Seperti apa kualitas dari merek Double Pow ini, langsung aja ya teman-teman kita buka. Yang pertama gue mau unboxing untuk chargernya dulu, seperti apakah bentuknya, apakah berbeda dengan charger yang gue punya. Oke teman-teman, ini dia bentuk dari charger Double Pow, brand dari Cina. Di sini ada lampu indikator berwarna merah dan kapasitasnya untuk 6 baterai. Di sini tidak ada tulisan berbahasa Indonesia. Terus kemudian ini pakai colokan kabel biasa ya teman-teman, berbeda dengan charger-charger yang lain yang langsung bisa dicolokin tanpa kabel. Terus kemudian ini kita lihat langsung, satu paket baterai berisi 6 biji. Ini berkapasitas 1200 mAh. Ini bisa kita pakai untuk balapan Tamiya untuk 3 pasang. Oke, langsung kita buka aja boxnya. Dan ini sepertinya rapi banget ya teman-teman, worth it banget buat harga segitu 85.000. Kita udah dapat charger sekaligus ada 6 buah baterai. Ini baterai charger. Kita lihat bentuknya, untuk bentuknya sama aja dengan umumnya baterai charger, yang mana di atas kepalanya ini ada cekungan. Di sini ada tulisan Double Pow dengan kapasitas 1200 mAh. Untuk bobotnya sendiri cukup ringan ya teman-teman, kalau dibandingkan dengan merek Suf yang gue pakai, sepertinya lebih beratan merek Suf. Oke teman-teman, selanjutnya langsung aja kita coba gunakan charger ini. Langsung kita pasang 6 baterai sekaligus, terus kemudian kita coba colokin langsung ke listrik. Oke teman-teman, ini udah gue siapin, udah gue colokin ke listrik, karena memang ini ada kabelnya, jadi enak banget ya teman-teman. Jadi kita bisa colokin tidak terlalu dekat dengan colokan yang ada di rumah. Langsung aja kita coba pasang. Ini ada lampu indikatornya, seperti apa kalau kita udah pasang, apakah lampu indikatornya nyala, ataupun kalau misalkan ini udah penuh, apakah lampu indikatornya berubah warna. Kita coba pasang satu. Oke, seperti ini. Oke, udah nyala lampu indikatornya. Ini terlihat agak ketip-ketip karena memang ini dari efek kamera. Untuk lampu aslinya ini sebenarnya tidak berketip ya teman-teman. Nah, ini kita lihat warnanya merah. Dan ini nyala terus, ini karena efek kamera aja. Oke, lanjut kita pasang semuanya ya teman-teman. Oke teman-teman, semua baterai udah kita pasang, ini sudah full dan ternyata indikatornya menyala semua. Ini menunjukkan bahwa semua baterai ini udah connect dengan chargernya. Dan selanjutnya kita tunggu ya teman-teman, ini untuk chargernya apakah berubah warna ketika baterai full, karena memang di sini tidak ada LED indikatornya. Terus kemudian untuk suhu dari chargernya, apakah ini menjadi panas atau memang cuma anget aja, kita tunggu. Oke, setelah kita tunggu selama 3 jam lebih, ternyata ini indikatornya tidak berubah. Jadi memang tidak ada pedoman untuk baterai full. Selanjutnya gue mau mencoba baterai ini dengan menggunakan mini 4WD gue di video selanjutnya. Oke teman-teman,
Gimana menurut teman-teman untuk baterai Robopow ini dengan harga Rp85.000 kita sudah dapat charger sekaligus 6 biji baterai dengan kapasitas 1200 mAh. Untuk kualitasnya sendiri kita akan coba di video selanjutnya apakah baterai ini worth it buat teman-teman. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya.